Halo guys, kembali lagi di channel MVP Gaming. Oke guys, di sini gua akan bermain Commander Pau skill 3 ini ya. Ini commander yang enggak terlalu meta dan emang enggak laku ya. Oke, gaskan akan kita pakai ya. Jadi untuk skillnya itu Pau skill 3 ya. Pau skill 3 itu mendapatkan buff. Buffnya yaitu kita tinggal pilih sih, ada 4 buff tuh ya. Jadi kita bisa pilih salah satunya. Di antaranya yaitu bisa menambah HP. Ada yang menambah attack speed, ada yang menambah magic power, ada yang menambah defense ya. Jadi kita bisa pilih salah satu sesuai combo yang dimainkan. Jadi seperti itu guys ya. Untuk sekarang sih skillnya belum bisa dipakai nih. Soalnya apa? Emang ini skillnya nanti bisa dipakainya sehabis ronde fat box yang kedua ya. Baru bisa dipakai. Oke bosku, itu dia sedikit penjelasan ya dari skill 3 Pau-nya. Oke, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, yang udah like dan komennya juga. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, amin. Oke, di sini kita udah punya quartermaster nih ya. Mungkin kita gaskan aja nih bosku ya, ke arah quartermaster. Oke, habis ronde ini kita set up ke quartermaster supaya dapat magic crystal quartermaster ya. Oke, di sini masih aman aja. Angela lumayan kuat juga nih ya. Di sini saatnya set up ke arah quartermaster. Oke, Kufra kita kayaknya nggak butuh nih guys ya. Kita nggak butuh Kufra nih. Tapi biarin dulu dah. Ini buat nahan dulu nggak apa-apa. Ini kalau wah menang guys. Tadinya kalau kalah kita jual hero satu nih ya. Berhubung di sini menang ya udah. Udah dapat interest. Oke, mantap. Tambahan 2 gol. Jadi penting banget nih guys ya, buat main Magic Chess ini, interest-interest gini tuh, hal-hal sekecil pun yang menambah gol itu sangat penting sekali ya. Karena dengan kita mempunyai banyak gol itu kuasa banget sih buat cari hero, buat up level ya kan. Jadi jangan abaikan hal sekecil ini guys. Biarpun nambah 2 gol itu penting banget ya, apalagi di early game gini. Oke, QM mantap. QM aktif. Ada Hilda, bu, mantap nih ya. Hilda nanti kita amanin ya guys ya. Oke, santai aja Hilda, nanti kita amanin. Buat aktifin combo cuannya, mantap sih nih. Wow, songong banget nih orang ya. Pasang 3 hero. Boleh, boleh. Kayaknya nih orang nyari hero 3 gol nggak nemu-nemu kayaknya nih guys ya. Ngerol, ngerol, ngerol gak nemu-nemu hero 3 gol. Jadi cuma bisa pasang 3 hero doang nih. Vale, Vale ya. Aman-aman aja sih ini. Pasang cuma 3 hero. Be, kita udah level 5 ya kan. Oke, Silvana dong. Keluar Silvana. Gak ada hero-hero yang penting nih. Oke, kita ambil item aja nih ya. Bagiannya item apa nih? Starfall boleh sini kalau nggak diambil. Starfall diambil guys. Oke, ambil Rose Gold aja. Rose Gold Meteor.
Ini gua belum tahu nih kombonya ke arah mana nih ya, GM apa nih. Kita tergantung hero-heronya nih ya, dapatnya apa nih guys. Ini masih mencari combo terbaiknya. Dan untuk buffnya juga kita masih belum tahu nih, mau cari apa nih untuk skill pow-nya. Karena masih cukup lama nih ya. Tunggu masih 7 ronde lagi guys baru bisa aktifin nih skill pow-nya. Tapi kita masih 100% ya, aman banget guys. Padahal hero nya nggak terlalu sempurna sih nih ya. Apa coba yang diandelin? Ini cuma ngandelin si Yuzhong. Belakangnya Angel lah ya kan. Tapi kita mampu memenangkan pertandingan terus menerus ya. Tapi di sini kita udah mulai kelelahan kayaknya nih ya. Kayaknya udah mulai kelelahan bro. Waduh, itu tinggal ulti doang modar itu cow. Angel lah. Oh, boleh-boleh kita transisi guys ke Lancer ya. Lancer aja guys ya. Alpha lumayan nih buat jadiin hyper dulu sementara. Oke, combo cuannya juga aktif. Oke, nice, nice, nice. Angel lah ya, buat apa coba Angel lah ini? Kita nggak butuh Angel lah guys. Oke, musuhnya Vale ya, hari-hari Vale ini. Hari-hari Vale 2. Kita sejauh ini belum mainin Vale 2 nih guys. Aduh. Sejauh ini belum mainin Vale 2. Ya kayak gimana ya kalau udah banyak yang pakai itu kayak kurang gitu, guys. Kurang greget kalau udah banyak yang pakai ya komandernya. Minimal kita menciptakan combo-combo terbaik. Tengok untuk rune yang pertama Teddy Gro ya. Teddy Gro. Tapi ada yang main Austus guys. Bentar guys, bentar. Ini Austusnya boleh sih. Austusnya AFK nih. Boleh-boleh aja sih kita main Steady Grow ya. Oke. Austusnya nggak apa-apa. Tunggu Austusnya pulang dulu sini. Santai aja guys. Kita ambil-ambilin hero murah. Kita bintang 3 ini kalau bisa ya. Karena di sini ambilnya Steady Grow. Nggak apa-apa, kita habisin aja golnya nyampe 20. Pokoknya habisin. Yang penting jangan sampai di bawah 20 aja golnya. 20 stop ya, seperti ini stop. Nah, lumayan kan dapat keuntungan 4. Tambah lagi sama pasif dari Steady Grow-nya ya kan. Buh, auto kaya nih guys ya. Jangan takut kita level 5, yang penting hero kita udah tebel, itu udah dijamin auto. Oke, kita tebelin hero nih guys. Ini fokus tebelin hero namanya nih ya. Oke, biarpun level 5 musuh udah level 6, level 7 itu nggak kalah saing kita guys. Soalnya hero nya udah lumayan kuat. Udah bintang 2 semua nih ya line up nya nih. Kita lihat nih lawan musuh. Tadi si Remy ya. Remy. Oke, ini udah level 6 guys. Wow, ini sama juga nih, tebel-tebel ini ya. Wah, kalah kita bro. Ini tebel juga soalnya hero nya nih. Buset, ada yang bintang 3 juga ini. Ada yang bintang 3 juga bro. Oke, nggak apa-apa. Seenggaknya kita kena cuma dikit gitu ya. Seenggaknya nggak banyak-banyak kenanya. Yo. Aduh, kena 14 ya. Awas kau ya. Tunggu Austus pulang baru kita up level guys. Ini gak apa-apa, cari Alpha dulu nih. Cari Alpha Maret. Oke, all in guys, saatnya all in.
12-an kita, bro. Nice, nice, nice. Oke ya, aman ya. Gak sia-sia kita all in nih. Gak sia-sia, bro. Udah bintang 3 in hero ya, mantep, bener becir. Apalagi Lolita yang bintang 3 nih, kuat banget di depan asli. Tinggal cari alpha nih, bintang 3 in alpha. Yo, all in, all in. Alpha bintang 3 dong. Nice. Aman ya, bro ya. Alpha bintang 3. Oke, oke. Mantap, mantap. Jangan takut kita ketinggalan level. Yang penting enggak ketinggalan ininya ya. Apa namanya? Bintang hero-nya nih. Tuh udah 3 hero nih bintang 3 guys. Auto kuat asli. Ini lawan Tar skill 2. Hypernya Arlott. Arlott Astro. Arlott itu sekarang lembek guys. Arlott itu lembek sekali. Arlott paling enak itu main Titan. Mode Titan baru enak tuh. Oke, ambil item. Ini habis ini kita aktifin ya skillnya guys. Ada Golden Staff, ada si Halberd. Boleh si Halberdnya aja. Golden Staffnya udah diambil, kita masih punya si Halberd. Oke, aman ya. Ini pushnya ambil Gordon. Hilda, Hilda buat apaan ya? Hilda, oh iya ini lupa guys. Perasaan gua tadi udah ambil Hilda ya. Hildanya kejual lagi ya. Oke, kita udah pasang 6 hero. Jadi steady grow ini, nah ini dia guys. Bentar guys ya. Ini kita ambil yang nambah ini ya, nambah attack. Nambah attack semua hero nih. Kita lihat guys, nambah nih ya alpha nih. Nah, gitu guys. Jadi dari 800 berapa gitu ya. Nambah gitu. Ditambah lagi efek dari quarter masternya auto makin sakit nih ya. Jadi efeknya ke semua hero ya untuk skill pau-nya itu. Bukan ke hypernya doang. Untuk ke semua hero yang ada di line up. Untuk quartermaster itu efeknya khusus hero quartermaster ya, nambah 60% kalau 6 quartermaster. Jadi nanti hypernya lumayan sakit nih. Wow, ada Zilong guys. Tamat nih guys, ada Zilong ya. Tamat bro, tamat, ada Zilong asli. Zilong itu bintang 1 aja udah ngacak-ngacak guys. Apalagi Zilongnya nih, Zilong QM ya. Oke, mantap bener bro. Ini mau model apa lagi nih bro? Ambil kristalnya mage. Tapi mainnya wrestler. Aduh, 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 ini Eva pulang aja kok ya, daripada bikin ribet yo. Kayaknya dia mau ambil wrestler, kayaknya nggak dapet ya. Dapetnya mage, becir. Ngawur, ngawur ya. Saatnya ambil rune yang kedua. Tapi budget kita nggak butuh, elite team nggak butuh ya. Oke, ada premium guys, mantep nih ya. Kita bikin hero nya makin gemuk-gemuk sini. Tunggu ya, tunggu, 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 tunggu. Oh ini bisa sini. Bisa guys, ini up levelnya. Soalnya musuhnya udah pada up level 7. Kita harus
Pokoknya jangan sampai di atas level musuh aja. Sama sih, masih dapat efek steady grow-nya. Oke, ada mirror. Auto amanin ya. Ada Starfall Blade. Nice, nice. Silvana, boleh-boleh aja sih kita pakai Silvana. Oke. Satu lagi, Bro. Aduh. 6 km aja ya, daripada Northern Adventure ya mending 6 km. Lebih sakit lagi damage-nya. Oke, Zilong langsung aja guys ya, nggak usah pakai lama. Langsung kasih mirror. Kita main nggak usah pakai lama-lama guys, ada mirror kita langsung pakai aja. Apalagi buat hypernya ya, jangan pelit-pelit pakai mirrornya. Oke, langsung barbar nih bo. Oke, long Zilong, ayo long. Ini Kadia belum aktif ya, apalagi kalau aktif nih guys makin sakit parah ini. Oke, Queen siapa? Valentina. Queen Valentina. Nah, di level 8 ini kita fokus cari Zilong. Oke, mantap ya. Karena apa? Kita up level, musuhnya udah up level guys, udah rata ya level 8. Oke, masih dapat steady grow. Apalagi si bus ini nih paling cepat buat up level dia. Ini hero-hero yang dihadapin pasti hero-hero 5 gold nih guys ya, karena ada bus. Ini Vale juga OTW sulap-sulap ini. Oke, aman sih Zilong KM nih bos. Ya, aman guys, menyala nih, menyala. Oke, Zilong Lancer ya, mantep sih ini. Bisa aktifin 6 Lancer guys, 6 Lancer aktif ya. Oke, sorry Hilda, kita cut dulu ya. Hildanya kita cut dulu. Nice, Zilong. Enak banget guys punya premium client. Nice, Zilong lagi ya, tapi kita golnya 22 guys. Tahan dulu. Oke, ayo long. Be, ini apa ini Gordon ya? Gatot mode elementalis nih. Starfall lagi. Nice, Starfall aja guys. Kita slot nggak terlalu butuh juga sih, soalnya udah 66. Udah lumayan kuat 66 ya. Yang terpenting kita fokus aja ke Zilong nih. Kita habisin sekalian goalnya juga nggak apa-apa, tapi jangan dulu ya, jangan dihabisin guys. Nice Zilongnya guys. Goalnya belum habis, sudah bintang 3 duluan Zilong ya. Mantap long. Kak dia nggak perlu berarti ya. Udah sakit parah ini guys. Udah 6 km itu udah broken parah nih, ditambah lagi dapat buff dari pau 3-nya nih. Jadi makin tambah sakit. Zilong. Apalah Gwyn? Kaulah kau Gwyn, buset dah. Selim banget nih, petir. Yuji sembur, bro. Aman sini. Aman, bro. Dua-duanya kalah ya. Dua-duanya kalah. Ngapain lagi nih, bro?
Udah easy win ini ya. Easy win udah, udah. Serang aja dulu Lolita nah. Lolita kuat banget sih Lolitanya nih asli. Ketemu Hayabusa bintang 3. Tapi di sini Hayabusanya nggak terlalu sakit ya. Hayabusa mistik doang. Yang penting jangan Hayabusa Astro aja guys. Kalau Hayabusa Astro gue nyerah. Tapi kalau Hayabusa mistiknya masih damage-nya kurang ya. Kalau nggak Astro itu Hayabusa damage-nya kurang bro. Ya minim-minimnya itu pakai QM lah ya. Sakit. Kalau cuma kombonya mistik assassin sih ya masih aman-aman aja. Padahal tinggal sulap aja itu Hayanya. Nunggu cooldown kayaknya. Ini golnya banyak banget bro, golnya banyak banget, harus up level sini, jangan remehkan bus soalnya. Bus ini diam-diam menghanyutkan guys, tahu-tahu udah bintang 3 aja hero legendnya ya. Kita pamerin dulu guys, hero-hero murah nih guys, hero murahan ini, 1 gol 2 gol ya, paling mahal Jilong doang. Ada Guardian Helmet Winter ya. Guardian kasih ke ini ya, ke apa namanya, Lolita. Oke, udah dulu pamernya guys. Saatnya kita jahilin musuh nih ya. Oke bentar, ini lumayan sih, lumayan kuat bro ini. Oke, kita ambil-ambilin guys. Kita jahilin musuh saatnya. Ambilin gore-nya aja sini. Gore-nya jangan sampai bintang 3 nih. Gordon. Apa loh? Gore. Nice. Winter aktif gore-nya. Lagi. Nice. Oke lihat guys ya, sakit bener Jilong. Nice, Gordonnya kita amanin. Nice, pokoknya kita jailin musuhnya guys. Gor lagi Alucard ya. Oke bintang 3 ini sekalian nih, bintang 3-in sekalian sih ya. Gornya masih jauh bro, gimana mau dapat bintang 3 ini, gornya baru punya 3 biji ya musuhnya. Banyakan gua malah gornya tuh ya, yang bau, yang baru ngerol aja banyak. Aman ya. Apakah ini menjadi game terakhir? Kita lihat guys, kena damage-nya masih gede nih. 31. Oke, aman. Menyala bosku, cuma pakai power skill 3. Oke bosku, jadi seperti itu ya cara main power skill 3. Yaitu kita bisa pilih salah satu bab yang diberikan skill pau 3 nya ada menambah attack atau magic power, menambah defense, menambah maksimal HP, atau menambah attack speed. Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan combo-combo yang kita mainkan. Oke, terima kasih bosku yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.